Selamat Immanuel yang terkasih, kembali lagi bersama saya Teresia Putri dalam multimedia kesayangan kita IM3 Newsclip. Dan selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi yang tentunya menarik dan terup to date seputar kegiatan gereja kita Immanuel. Informasi pertama kami awali dengan persembahan pujian oleh Saudara Mario di ibadah pagi dan sore. Serta di akhir ibadah diadakan konsolidasi bagi teman-teman baru. Berikut cuplikannya. Komsel yang bertempat di MCC. Di hari Selasa telah diadakan post encounter Sol 1 dan Sol 2 yang juga bertempat di MCC. Dan tak ketinggalan pula, kaum lansia mengadakan ibadah pada hari Rabu yang bertempat di Rukan Niti Mandala. Mungkin dengan pengurapan Tuhan sehingga kita bisa memimpin banyak orang dan kita bisa memuridkan banyak orang. Demikian juga tanamkan dalam diri kita. Sebelum kita dipanggil Tuhan, kita harus punya murid. Amin. Sudah saya sering kali bilang bahwa biarlah karya kita lebih panjang dari umur kita. Apa? Bunga ini adalah didandani oleh Tuhan.
Demikian juga dengan kehidupan kita, luar biasa Tuhan sudah memelihara hidup kita. Itu sebabnya, apakah hari ini kita masih khawatir? Seperti firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang kita pakai. Luar biasa Tuhan kita sudah mengingatkan kepada kita, bahkan Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Apakah kekhawatiran masih mendominasi kehidupan kita? Apakah kekhawatiran masih menguasai pemikiran kita? Seperti firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Dan janganlah khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan di dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Ingat, jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Di Pantai Sanur. Oleh karena itu, kepada seluruh komsel agar dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan berikut ini akan kami hadirkan cuplikan rangkaian kegiatan di tahun lalu. Tersedia, tanganmu tersedia, memegangku melintang.
padaku. Menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu nama Tuhan, jaga hati, mempersembahkan tubuh yang hidup, menjaga kekudusan dalam pernikahan dan keluarga, belajar memberi perpuluhan, dan selalu menghargai ibadah. Demikianlah seluruh informasi telah kami sampaikan dari meja redaksi IM3. Saya Teresa Putri mohon pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam IM3. Entheos, entheos, entheos.